Halo semuanya, para viewerku tercinta. Selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue di sini Jonochi. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gue sedang memegang sebuah surat undangan. Bukan undangan nikahan mantan atau nikahan kawan, tapi lebih penting dari itu, ini adalah sebuah undangan untuk pesta teh dari para kurcaci. Dan apa sih gunanya undangan ini? Keuntungannya untuk kita ya, gue juga nggak tahu sih. Maka dari itu, ayo kita lihat. Cus. Oke, di depan peternakan kita ada yang lagi bercanda-canda ria sepertinya ini. Ada si Mei. Ah, look, it's Kay. Hi, Kay. Popuri, waduh, Popuri. Ngapain sih? Hey, Kay, been a while, huh? You know, when you get here, it feels like it's finally for summer to start. Thanks, Popuri. I'll be throwing the doors of the cafe open in 2 days, so come on by. Yay. See you later, Kay. Popuri, mama kamu lagi sakit-sakitan, bukannya dijaga malah ini ya, bercowok-cowokan begini dia. Anjay, ini orang gua nggak suka sama orang ini. Oke, kita cari dulu si Popurinya. Kita jangan mau direbut waifu kita. Waduh, loket. Kenapa di loket? Padahal tutupnya hari Minggu ya, Sunday. Ini hari Monday, hari Senin. Kenapa ditutup? Ini gua colong juga nih ayamnya. Gak bisa. Oke, kita lanjutkan ini rencana kita, acara kita selanjutnya, yaitu pesta teh bersama kurcaci. Oke, kita lihat dulu di gereja ada siapa aja. Oh, cuman ada Cliff dan pastor ya. Coba kita ajak ngomong. Waduh, jutek banget. Kita kasih ini aja, kita kasih lobak. Thanks. Wanjay, jutek banget dia. Pantesan gak punya kawan tuh orang, sendirian aja kan. Oke, dan inilah dia rumah dari kurcacinya. Cuman sepetak aja tapi muat 7 orang. 7 kurcaci, bukan orang ya. Dan di sini gue perkenalkan satu persatu. Di sini ada Min berwarna hijau. Ya, ini orangnya dia ini agak murung-murung gitu. Kurcacinya agak murung-murung gitu maksud gue. Dan dia suka banget sama tepung. Yay, I like it a lot katanya kan. Dan di sini ada Seri berwarna merah. Ini orangnya agak ceria. Lebih baik daripada si Min. Fuck you, Min. Dan dia juga suka ini, suka tepung juga. Sebenarnya mereka semua suka tepung sih. Oh, ini kayaknya gua di apa nih? Dikasih resep ini sepertinya. Tapi gua nggak bacain. Nah ya, dapat resep yam dessert, lumayan lah. Padahal kita belum bisa masak-masak. Dan di sini ada pumpkin berwarna orange. Oh, woo, that's too bad. Dia juga suka tepung. Ada plum berwarna ungu. Ini orangnya ceria banget, agak mudah dinaikkan intimasinya. Kita kasih tepung juga. Di sini ada blueberry berwarna biru. Untung bukan blackberry ya. Dan ada sunny berwarna kuning. Kita kasih tepung juga. Aduh. Oke, kita kasih tepung juga. Wow, yeah, thank you. Thank you. I love it super duper lot. Sebenarnya mereka ini tahu lah bakal dimanfaatin ya. Kenapa cuma minta tepung gitu? Kalau gue sih, kalau gue tahu bakal dimanfaatin, gue minta yang sesuatu yang agak enak mungkin. Dan ini yang terakhir ada aqua berwarna biru muda, biru langit. Kita kasih tepung juga dan ayo kita kasih undangannya. Oke. Top. Wow, kamu membawa undangan. Yay, everyone, it's time, set the table for tea party. Siapkan mejanya untuk pesta teh katanya kan. Dan seperti yang kita lihat di atas kepala kita, kita sudah memegang sebuah teh hijau matcha. Oke, apakah semuanya di tempat duduk masing-masing? Kata si Seri kan. Blueberry, yes. Pumpkin, yes.
Plum, yes. Aqua, yes. Sunny, yes. Mint, yes. Bagus, ayo kita mulai The Nature Sprite Tea Party. Gluk-gluk, wah kita minum. Di meja ini ada kue tart yang besar juga, ada kue yang lain. Ada suara magic-magic begitu kan. Oh, sudah selesai kah? Jadi sebegitu banyak makanan kita cuma dikasih teh ya, karena memang kita cuma diundang untuk teh party. Anjay. Pete, you are our guest today. We give presents to our guests here. What? Oh, dapat apa tuh? I hope you'll come back next year. Oke, dia bilang kita harus datang di tahun depan dan kita lihat kita dapat apa ini. Relax tea leaves, daun teh ya. Ini teh pucuk sepertinya. Oke lah, nah kita coba buka. Oh, nggak bisa masuk lagi. Ternyata sudah jam 6 ya. Oke, kita simpen aja dulu ini daun teh yang sangat berharga yang sudah menghabiskan waktu kita hari ini. Ini juga kita simpen di kulkas. Baru punya kulkas, guys. Jadi dipakai dulu kulkasnya kan. Ada telur-telur juga sih ini. Tapi biarinlah itu hadiah untuk cewek-cewek nanti untuk popuri. Dan ya, sepertinya sampai sini aja dulu episode pendek kali ini. Jika kalian terhibur atau tidak terhibur, seenggaknya tinggalkan like, komen, subscribe, dan ya, gua Jiono Chi mengucapkan salam. See you again next time in the next video, dan dadah. Ya, kita tidur.